sahabat gamer, selamat datang di channel Aco. Oke, di video kali ini kita bakal memainkan game Life After lagi. Dan sekarang sudah masuk fase part yang ke-7 guys ya. Oke, siap Sasuke. Oke, kemarin itu kita sudah menyelesaikan beberapa tugas ya, mengupgrade rumah kita agar kuat ya guys ya. Dan ya, hanya mengupgrade rumah doang. Ya itu aja guys, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung aja let's go ya. Sebenarnya gue udah komplitkan semuanya untuk perbaharui rumah gue. Dan kenapa di sini ada berubah guys ya, sedikit perubahan di sini rumah ya, bukan sedikit perubahan tapi 100% berubah. Gue desain rumahnya ini gue dapat ide dari channel YouTube-nya yang bernama bagus ya guys ya. Oke, channel YouTube-nya bernama Hotefa Gaming ya, susah banget dah namanya. Oke, Hotefa Gaming itu dia main Life After dan dia pintar juga buat desain rumah yang super cantik guys, dari mode manor level 1, manor level 2. Ini yang sekarang gua pakai manor level 2 guys, dan manor level 3 dan masih banyak lagi guys ya gitu. Jadi tinggal masuk ke channelnya dia aja guys ya. Oke, di sini gua udah ikuti desainnya, waduh sungguh spektakuler cuy. Wah, coba kita pakai drone ya supaya lebih puas. Drone motret apa sih? Bukan drone yang kita bisa pakai gitu. Pakai untuk explore. Oh, wow, amazing cuy. Kalian harus nonton channel dia ya guys ya. Karena dia pintar ya desain rumah seperti begini. Jadi gua ikutin lewat di YouTube-nya gitu. Keren cuy. Jadi yang di episode yang ke-6 tuh ya, rumahnya kota guys. Ya, udah tiada cuy, digantikan dengan ini. Bagus ya. Oke, minimalis gitu, nggak tingkat. Mungkin di manor 3 gue bakalan ganti gitu. Jadi apa ya? Jadi tingkat 2 gitu ya. Dan gue bakalan nonton lagi videonya. Oke. Bagus juga, cuy. Alright, jadi kita langsung aja ke Faster City. Sebelum kita lakukan seperti biasa menuju ke helikopter, kita bakalan cek dulu semua barang-barang kita yang bakal kita bawa nantinya. Jangan terlalu banyak guys ya. Oke, ini gue bakalan taruh karena gue habis mining tadi. Itu apa ya, batu gue tadi ya guys ya. Terlalu banyak pull ini guys, sumpah. Oke. Ah, ini dia upgrade-nya kemarin di part 6 guys ya. Pakai enchantment ya, pakai wooden board itu sebenarnya kalau membuat itu. Terus ya, kalau kalian pengen, kalau kalian yang belum nonton di part sebelumnya guys ya, silahkan dicek di link di deskripsi. Dan channel YouTube-nya si Hotefa Gaming itu silahkan aja cek di link deskripsi juga guys ya, wajib kalian ikuti itu cuk. Keren dia bikin rumahnya guys, sumpah. Oke, di mana nih sih, dari tadi bolak-balik terus ya. Tebayo. Guys, wow, kita sudah mempersiapkan semuanya, boy. Oke, di sini gua udah bawa ini pertahanan ya kalau kita mau apa ya, kehabisan medkit itu. Oke, diffuser sama pelurunya udah ada. Terus senjata udah ada juga, pisau sudah ada. Selamat tinggal rumah, semoga saya bisa melihatmu lagi. Kita langsung traveler lagi ya, guys ya. Ya sebenarnya gue mau janji kalian untuk upgrade di episode 7 ya, namanya Manor 3 ya, tapi sayang banget mungkin lain kali lah guys. Oke lah. Alright. Kita bakalan ke Far Star City. Wow, here we go guys. Ayo kita langsung exit ke helikopter dulu. Traveler. Cuma tinggal rumah. Ini bakal lajawi nih cok. Oke, ada bosku. Bosku nggak ada ya guys ya, lagi aktif kayaknya. Oke, ID school. Oke, siap. Kita ke Far Star City. Warzone baru Far Star City. Wow, here we go guys. Here we go bro. Here we go, very nice man. Oh, misinya sudah terganti guys. Apa nih? Oh my god. There are so many wood resource. Oh, jadi kita harus mengumpulkan resourcement ya. Resourcement baru. Oh my god, aduh. Tempat macam apa ini? Oh shit man. Oh my god. Kita ada di sini guys, sumpah. Kita harus cari apa ini?
waduh, 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 itu siapa sih? Lah, what? What? Kok ada musuh? What the hell? Alright, Joy. Jadi kita harus ngumpulin beberapa resource, men. Oke, kita nonton videonya dulu, habis internalku. Kaget gua, guys, ada musuh tadi. Yolah, kok bisa ya? Gua kira player baik itu. Gua baru tahu ada gitu ya. Kita nonton dulu, guys. Oke, resource, men. Oh, kita ngumpulin twig ya. Oke, gather twig. Alright. Kita cari di mana nih? Pohon ya, guys ya. Oke, itu dia. Astagfirullah, cuk, sumpah. Berapa tuh gitarnya tuh? 10, guys. Ya ampun. Ada musuh loh, itu dia yang apa ya? Yang ada kendaraannya itu, guys, hati-hati. Mana dia? Oke, dia lagi kayak keluar gitu. Oke, udah 5 ngumpulin tiknya. Oke, okay, kita bertahan dulu lagi seperti biasa, cuk. Itu player di sana ya? Oke. Okay. Ada player di sana, guys. Itu player apa musuh sih? Gua enggak tahu sih. Udah 7 kita dapat. Itu apaan? Oke. Okay. Apa lagi nih? Ah, cari cheese, guys. Waduh. Wih, buset, buset, guys. Astaga. Ya Allah, ya Allah. Astaga, kok begitu amat dah ini musuh. Mampus tuh. Mampus tuh. Mampus tuh. Aduh, cu. Musuhnya ada, guys. Di sini, di Far Star City, sumpah. Ya ampun, mamang. Oke, jadi kita di sini disuruh untuk cari apa ya, kotak gitu, guys. Di rumah-rumah kayaknya. Oh, ada, guys. Aduh, kegembok, cok. Master key harus. Wah. Oh, kaget gua. Mati. Aduh, susah, 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 guys ya. Butuh pengorbanan kita di sini ya, guys ya. Oke, okay, oke. Okay. Karena banyak musuh gitu. Wah, gua dikejar cuy, sumpah. Aduh, sumpah ini player semua, guys, sumpah. Banyak banget player ya. Oke. Okay. Oke, okay, gue ditembak, guys. Bentar, cari cheese ini. Nggak kelihatan. Oh, dapat. Aha. Oke, okay, ambil isinya. Udah. Kita harus cari defend the infected go area. Coba kita lihat dulu. Oh, kita harus ambil itu, cu. Dari zombie ya, guys ya. Oke. Okay. Bentar, bentar, bentar. Makan dulu, guys. Buka. Wow, wow, wow. Apa ya? Gak ada musuh. Oke, okay. Kayak mata-mata kucing ini, cuy. Sumpah loh. Oke, okay, yang di terinfeksi. Nah, ini, guys. Wah. Wah, level 10, guys. Wah. Wah, biawak. Hah. Oke. Okay. Udah mati BTW. Oke, okay, dapat. Sekali lagi. Waduh, itu siapa? Lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedih banget dah gue, cuk. Oh my god.
Woi bro. Wah, tuh nggak ada sopan-sopannya, cuk, sumpah. Sumpah nggak ada sopan-sopannya tuh orang. Gila. Pakai mesin gun, cuk. Ampun, DJ. Wah, topan. Itu bosnya. Wah, buset. Lari, kabur lah. Bahaya nih ruangan nih. Buset. Oh yeah. Oh yeah, mamang. Ngeri, 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 guys. Ngeri, guys. Itu dia. Kita harus itu apa ya? Lawan itu, guys. Aduh, kehabisan lagi. Astagfirullah. Kok kehabisan tuh, Pak? Oke, gua bunuh. Gua bunuh lu. Waduh, buset. Pinocchio, Pinocchio. Tebas tuh, Pak. Oke, revive, revive. Oh shit, Kodomo. Kodok biawa, ya Allah. Oke, kita ambil. Kena infected. Mana lagi nih, tadi email ledak nih, cuy. Gua tolong aja nih, guys, ya. Oke, tolong aja. Ayo, bro. Kita berteman aja. Ayo. Oke, jadi kita bakalan ke mana lagi? Oh. Kayaknya kita harus pergi ke drone dulu nih, guys. Oh iya, benar. Alright, akhirnya sudah selesai juga. Kita bakalan ke drone ya. Drone-nya nih. Alright. Bro. Oke. Nice to meet you, bro. Oke, drone and I grab. Alright. Akhirnya kita sudah selesai, guys. Cukup memuaskan. Tapi saya malah baru tahu gue di Sparster City tuh ada apa ya? Kita nggak kerja sama gitu sama orang. Oke, kita matiin. Terus kita kemana tadi? Ini ke camp kan? Terus? Bentar. Gue liat dia lagi videonya. Kita climb dulu poinnya karena kita sudah melewati Farstar City, guys. Alhamdulillah. Oke, kita ke hasil bawaan kita tadi ya. Kita kemana tadi tuh? Climb the server menu, reward, go to 1001 game. Armor store, level up your backpack. Kayaknya kita ini yang apa ya? Ini udah di camp kan? Dan terus kita harus pergi ke kayaknya sini sih. Nah, mungkin ya. What? Oh, bukan, cuk. Mana ya? Akhirnya kamu ada di sini, Liza. Let's go, kita tak asal bikin expect backpack. Oke, udah. Tetap lagi. Maksudnya tak ngapain? Oh, udah. Bentar. Oke. Kita kesini lagi, guys. Udah, terus kita ke sana. Mana tadi? Oh, itu dia. Maaf, guys, ini mati lagi nih, guys, kameranya. Duh, kenapa ya? Mungkin apa ya? Duh, oke. Okay. Udah kayaknya. belum, cuk.
Ya oke lah, gue bakalan lanjut nanti di episode berikutnya, yaitu episode yang 8 guys ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian guys. Yaudah. Oke. Lama banget ini sumpah, 8 menit. 8 menit dah, berapa menit dah? 8 menit dah. Oke. Ya, oke.